Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kembali dan kami sejawan. Selamat siang bosku. Kami lagi cek harga bahan tunai. Tempatnya Mas Dede di Desa Sawal, Dukuhan Logawe, Kecamatan Rayel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini lokasinya strategis. Sudah sini, di belakang saya ini apa jalan raya. Akses mau menuju ke Kota Bojonegoro dan Tuban. Nah, ini saya mau review di tempatnya Mas Dede. Ikuti perjalanan saya bosku. Beliau namanya Mas Dede. Assalamualaikum Mas Dede. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Dede? Masya Allah, sudah sehat Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, saya adalah Mas Dede dan dipertemukan sama Allah Ta'ala. Bisa bergabung dan sekalian cek harga tunai dan bahan. Saya mau tanya Mas Dede ya, kemarin kita jam itu gimana hasilnya? Kemarin kita laku sekitar 15 ton. Siap. Alhamdulillah. Nanti masalah ongkir ditanggung konsumen pembeli, biar tahu sekalian. Nah ini saya mau review satu persatu punyanya Mas Dedi Kurniawan. Dari sini Mas ya? Ya. Kita selesai ya. Maaf, kita pakai ada saya Mas ya. Oke. Ini pilang. Kita selesai. Ini juga Mas ya. Ini pilang. Ini pohonnya karakter tua. Kita selesai. Pun jawabnya ini siap dipajang. Siap kontes ini bonsai pilang, kakinya bagus, ini kakinya besar putar sabutnya, pohonnya lepu-lepu, ada pelentu-pelentu dan keruak-keruak, ini pilang, dapat bonsai. Ketinggian pohon kurang lebih 1 meter, ini kalau dijual harganya berapa ini? Harga 3 juta rupiah. Nah ini harga 3 juta rupiah. Bisa dinego mas? Alhamdulillah bisa dinego tapi tipis-tipis. Nanti kalau jalan buka, kalau minat, nomor WA-nya itu taruh di kolom deskripsi. Alamat lengkap berada di Desa Sawan, Dukuh Logawe, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tempatnya sangat strategis. Ini dekat jalan raya, akses menuju Kota Bojonegoro dan Tuban, Jawa Timur. Silakan yang mau beli ini harga 3 juta rupiah. Bisa dibeli di sekilas. Nah, sini, dokter. Ini wahung laut, Mas ya. Ini bonsai wahung laut, bung. Ukuran bung. Karpnya tua banget, cara bonsai ini. Daunnya subur, dicuruyuruyu bisa bonsai ini apa mau laut coba kameramen dekatkan ini karakternya bagus pohonnya ini karakter fosil ya. Kayak fosil kayak tulang sahabat bonsai nah, ini subur ini cocok ditaruh di halaman kalian sahabat bonsai nah, ini bagus karakternya tua banget pohonnya. Salam kerak-kerak dan kuntung-kuntung dari saya. Dan lebih aman. Coba dari samping mas. Ya ini muka sampingnya sudah lebih baik. Dari subur sampai ke belakang juga. Yang tahu para konsumen yang mau beli dan tidak kecewa, silakan sampai. Ini buka belakang pohonnya karakter tua ini lingkar pohon berapa perkirakan? 40 ya? Ya. Lingkar pohon ukuran berapa ini perkirakan? 50 ada mas? Ya, lebih ya?
Ini lingkar pohon kurang lebih 50 jarum bonsai. Ini lauk-lauk. Bukannya berapa? Sama. 3 juta. Ya, ini pasang. Ini harga 3 juta siapa aja. Bisa dinego. Alhamdulillah masih bisa dinego tapi tipis-tipis. Sekarang di lahan di belakang sudah selesai. Mau lagi? Ya, saat ini. Ini Neng Santi Ondrok atau Santigi. Coba masnya di sini kasih background. Iya, biar jelas. Nah, ini Neng Santi Ondrok sahabat bonsai. Ini kakinya cantik. Ini setengah jadi sahabat bonsai ini. Wow, bagus. Sahabat bonsai. Nah, ini daunnya ngetrap-ngetrap. Wow, rantingnya cantik. Sahabat bonsai ini dari muka depan. Ini ondrok, Neng Santi ondrok. Nah, ini bagus sekali. Tinggal ganti pot, sudah cantik, ini tambah cantik. Pohonnya lumayan besar. Menyekram batu kakinya. Ini dari muka depan, sahabat bonsai. Coba dari muka belakangnya, kameramen. Ini dari muka belakang, sahabat bonsai. Cantik banget. Cocok ditaruh di depan teras kalian, sahabat bonsai. Berapa harganya? Sama ini. Harga 3 juta rupiah, sahabat bonsai. Neng Santi Ondrok. Harga 3 juta rupiah. Bisa dinego, Pak? Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Silakan sahabat bonsai kalau mau beli ini harga 3 juta rupiah bisa dinego tipis-tipis. Nah, sini sahabat bonsai. Ini Mustam Ondrok. Ini Mustam Ondrok. Karakter tua, pohonnya subur, daunnya sahabat bonsai ini dari muka depannya. Saya putar biar jelas. Ini dari belakang. Gendong batu. Mustam gendong batu. Sahabat bonsai. Berapa harganya Pak Dede ini? Ini 200 aja, Mas. 200.000. Nah, ini sahabat bonsai, kalau ini harga 200.000, mau tanya saya. Kalau harga 200.000 bisa dinego enggak? Itu net, Mas. Ya, ini sahabat bonsai, mohon maaf kalau harga 200.000 harga net. Jangan ditawar, nanti kalian tawar kan Mas Dede nanti dapat apa, belum apa itu packing dan ongkos buat itu pemakingnya dan alat-alatnya, beli packing peralatan semua. Mohon maaf sahabat bonsai, ini harga net, harga 200.000 Mustam gendong batu. Nah, karakter tua cantik, subur daunnya. Jadi silakan kalau mau beli. Yang ini berapa ini? 100 aja itu, Mustam. Ini 100.000 Mustam, harga 100.000. Subur daunnya. Taruh sini biar kelihatan background. Yeah. Backgroundnya tembok. Nah, ini sahabat bonsai. Belasi juga Mustam sama. Unik, karakter tua, subur daunnya. Harga 100.000. Belasi ini serut. Wow, ini karakter tua nih. Ini gini, apa nyugi batu ini. Ini pohonnya karakter tua dan hidup, sahabat bonsai ini serut nyugi batu. Berapa harganya Pak Dede? Ini 200, Mas. Buka harga 200.000. Nah, ini harga net ya. Iya. Biar tahu. Aku jelasin, ini harga net 200.000. Belas ini bahan bonsai serut. Nah, ini akar dibalik. Nah, ini akar dibalik. Ini rumput liar saya buang biar jelas. Ini udah hidup. Sahabat bonsai, ini arah bagian belakang ada batunya, ini muka belakang. Nah, ini akar ini dibalik, terus akar dibalik. Buka harga berapa Pak Dede ini? Itu 250 aja. Ini buka harga 250.000. Bisa dinego Pak Dede? Tidak bisa, Mas. Oh, mohon maaf, ini harga net, soalnya kan unik. Ini dari akar dibalik, serut. Sebelah sini, sahabat bonsai. Ini bahan bonsai serut keruak-keruak. Nah, ini ada keruak-keruak. Subur daunnya. Mahkota juga hidup.
subwoofer. Biar jelas, ini dari muka belak depan, ini belakangnya. Berapa harganya Pak Dede ini? Buka harga 200.000. Silakan sahabat muda yang minat, ini harga 200.000. Iya, ini karosnya kan ada keruak-keruak. Tua juga pohonnya sahabat muda ini. Ini serut asli dari Tuban, Jawa Timur. Silakan sahabat muda. Memang karosnya luar biasa. Bas ini serut on drop. Ini bahan bosnya serut on drop. Kudasin sahabat muda, ini batunya pecah ini. Rentak, biar jelas kalian. Ini connect sampai ke atas. Dari muka depan kita putar, yang belakang tidak ada pohonnya. Ini batunya cantik, batu karang dari gunung, bukan dari lautan. Ini pohon karena tua ini, kayak batu. Pohon kayak batu. Berapa harganya Pak Dede ini? 150 aja. Buka harga 150.000. Serut on drop, buka harga 100.000. Pohonnya karakter tua, sahabat bonsai, kayak fosil. Nah sini juga serut on drop, subur daunnya, hijau royo-royo, karakter tua. Ini dari muka depannya sahabat bonsai, aku jelasin biar tahu sahabat bonsai kalau mau beli. Ini dari belakang tidak ada pohon, yang ada nampak depannya aja. Berapa harganya Pak Dede ini? Itu 200 mas. Buka harga 200.000, serut on drop, buka harga 200.000. Sebelah sini, sini sahabat bonsai. Ini bahan bonsai apa Pak? Ini wali songo namanya. Wali songo, walinya songo. Nah ini pohon walinya songo ya ini. Ini ciri khasnya daunnya ini mas. Daun, oh ya, kayak randu Pak ya. Bagus itu. Bagus ya, ini lentur daunnya, subur hijau royo. Pohonnya berkarakter tua sahabat bonsai ini. Wali songo, pohonnya wali nih ya songo. Ini sahabat bonsai. Berapa harganya Pak Dede ini? Ini 200 aja mas. Wah, kok murah banget ini. Iya. Wah, harga bagus 2... ini karakternya. Iya. 300.000. 200. Oh, 200. Ya, ini buka harga 200.000. Mohon maaf, kameramen agak ke belakang dikit. Ya. Ya, ini saya putar. Coba Pak Dede itu apa topinya dilepas biar tahu lah kelihatan gantengnya lah, biar tahu para konsumen kalau mau silaturahmi di Bapak kan biar enak gitu, tidak asing gitu kalau langsung. Ya ini harga 200.000 Pak ya. Ini harga 200.000. Ini pohon unik ini mas ya, unik karakter tua ya. Ini pohon wali songo, walinya pohon ya ini, wali songo. Jelas kan ya, walaupun daunnya ini cuma 7 lembar ya, tapi unik. Unik sekali. Iya, ini pohon walinya songo ini, ya wali songo, karakter tua banget. Terima kasih. Sebelah sini kerakas saya. Iya. Ini bahan bonsai kerakas, sahabat bonsai. Karakter tua, pohonnya ada keruak-keruak, subur. Daunnya ini tinggal sambung sama siansi bisa, sahabat bonsai, biar jelas. Sama sakura juga bisa nih, kerakas bisa sambung dua bahan. Apa itu sama siansi dan sakura. Ini buat penyambungan mahkota sahabat bonsai. Ini muka belakang ada pelentu-pelentu. Nah ini unik. Berapa harganya Pak Dede ini? Itu murah mas, 100 aja itu. 100.000, wow murah. Ini harga 100.000. Kalau kalian tak suruh dongkel di alat, gak mau mesinkan kecapean. Ini gak usah dongkel, kalian udah dapat. Ini harga 100.000. Kalau kalian borong banyak, pasti dapat portingnya dan dapat diskon. Maaf, dapat kenang-kenangan dari Pak Dede. Siap? Siap, siap. Ya Alhamdulillah, semoga apa setengah hari ini barokah buat keluarga Pak Dede dan para konsumen bisa membeli di tempatnya Pak Dede. Amin, amin, jarbal, amin. Sebelah sini, sekar jala ya? Hilang. Sekar jala ini? Iya. Ini sekar jala on drop. Bonggol besar, karakter tua, batunya cantik, batu karang dari gunung, sahabat bonsai, ini sekar jala. Saya putar, nah ini dari muka belakang tadi. Kalian buat muka depan silakan. Kalau mau beli ini, terserah Anda mukanya. Berapa harganya Pak Dede ini? 100 aja mas. 100.000, oh murah. Sekar jala on drop, buka harga 100.000. Sebelah sini kerakas on drop. Wow, ini karakter bagus pohonnya. Batunya juga cantik, batu karang, sahabat bonsai. Nah, ini subur daunnya hijau royo. Ini kerakas on drop.
Berapa harganya Pak Yudi? Itu 200. Buka harga 200.000. Silakan sahabat bonsai kamu beli. Ini buka harga 200.000. Murah, meriah. Kalau kalian saya suruh doga di alas gak mau mungkin kan capek dan panas. Dan belum pengalaman, nanti resikonya juga tangan juga fatal. Nah, terima kasih. Dari sini Strut on drop. Batunya cantik, batu karang ada, batu belintang ada, sahabat bonsai. Batu permata. Nah, ini permatanya Mas Dede. Ini subur daunnya. Pohonnya karakter tua juga nih. Di belakang batu tidak ada pohon, yang ada batas rumah, pagar batas rumah. Berapa harganya Pak Didin? Di 200, Mas. Buka harga 200.000. Nah, ini murah. Buka harga 200.000 tinggal ganti pot. Bonsai sudah cantik, sahabat bonsai. Nah, ini bagus. Terima kasih. Bahas ini serbin 1000 bintang di langit. Nah, ini 1000 bintang di langit. Ini perogan di batu, Pak ya? Iya. Nah, ini perogan di batu, pohonnya leku-leku. Kecil, unik. Ini karakter tua. Selesai di salon Pak Dede. Berapa harganya 1000 bintang? Ini 100 aja. Harga 100.000. 1000 bintang di langit, buka harga 100.000. Nah, bagus ini, tuh sudah mulai. Iya, cantik. Bunganya putih warnanya. Baunya harum sekali. Nah, ini 1000 bintang di langit. Silakan harga 100.000. Nah, sini mustam. Ini karakter tua, pohonnya subur. Ini bagian mahkota juga subur daunnya ini. Ada batunya kecil. Berapa harganya mustam, Mas Dede? Sama ini 100. Buka harga 100.000. Nah, ini buka harga 100.000, murah. Mustam karakter tua, pohonnya subur daunnya hijau. Sebelah sini, mohon maaf ini di karantina dulu ya. Sebelah sini rukem turu karo dekem. Ini on drop, ori asli, di batu, iya. Ini ori sahabat bonsai. Ini rukem turu karo dekem on drop. Di belakang batu tidak ada pohon, yang ada nampak depan aja ini. Rukem on drop turu karo dekem sahabat bonsai. Cantik subur daunnya rimbun hijau royo-royo. Buka harga berapa Pak Ide? 200, Mas. Buka harga 200.000. Nah, ini yang suka rukem, ini harga murah. Ondrok juga harga 200.000. Rukem turu karo dekem. Nah, sini mustam ondrok. Wah, ini lengkap tangan-tangannya sahabat bonsai. Mahkota, iya. Karakter juga di belakang batu tidak ada pohon, yang ada muka depannya aja ini. Ini mustam ondrok, tinggal kasih pot sudah cantik. Karakter tua, pohonnya hitam seperti saya, sahabat bonsai ini. Berapa harganya Pak Dede? 200, Mas. 200.000. Wow, murah sahabat bonsai. Ini cuma harga 200.000. Ya, ayo buruan. Tinggal kasih pos sudah cantik nih, harga 200.000, harga cantik. Ya, kalian belum tentu mendapatkan harga 200.000 seperti ini. Di pegunungan ini masih mahal, kalau di Pak Dede murah, 200.000. Ayo buruan. Terima kasih. Bas ini krakas. Nah, ini karakter tua juga pohonnya. Pohonnya besar itu, Mas. Kaki besar ini. Kanan kiri kakinya ini. Nah, ini kakinya kanan kiri. Krakas. Hati-hati Pak ya, saya jelasin. Ini ada lalat. Lalat. Ini apa? Gatal Pak. Daunnya apa? Ya. Nah, ini subur. Daunnya tinggal penyambungan ini. Sama siansi bisa dan sama sakura juga bisa. Biar jelas para pemula. Jelasin. Berapa harganya Pak? Itu 1,5. 1, miliar. Berapa? 150.000. Oh, 150.000. Saya kira 1,5 miliar. Nah, ternyata 150.000. Mohon maaf dong, kurang. 150.000. Sebelah sini. Pelan-pelan kameramen. Ini Strut on drop. Sampai selesai. Pokoknya di tengah batu, batunya bundar nih. Nah, ini Strut on drop. Subur daunnya, pohonnya banyak, sahabat bonsai ini. 4 pohon, 1 bonggol, 4 pohon. Berapa harganya nih? Itu 200 aja, Mas. 200.000. Wow, murah sahabat bonsai ini, harga 200.000. Strut on drop. Harga 200.000. Batunya seperti awan kintan gitu. Iya, seperti awan kintan. Batunya bulat. Silakan sahabat bonsai kalau mau beli. Yang ini apa ini? Itu namanya
pohon apa? Pohon banci, Mas. Banci. Iya. Oh, pohon banci. Iya, banci. Oh, laura ya. Banci kan lanang ora, wedok ora. Itu pohon tapi bisa merambat. Iya, lanang ora, wedok ora kan banci katanya. Lanang ora, wedok ora. Ini pohon laura, sahabat bonsai. Laura ini karakter tua, ada keruak-keruak, semok juga. Apa namanya juga cantik, laura, pohon laura. Nah, ada kerak-kerak. Berapa harganya Pak Didi? 100 ribu. Nah, ini laura dijual harga 100 ribu. Terima kasih. Nah, sini iprek pucuk merah. Ini iprek pucuk merah, karakter tua, pohonnya subur daunnya. Ya, ini jelas iprek pucuk merah. Dia tidak ada dusta di antara kita. Berapa harganya Pak Didi? 200 ribu. Oh, murah sahabat bonsai, harga 200 ribu. Terima kasih. Nah, sini apa? Ini bahan bonsai amplas putih, karakter tua, pohonnya ini dari muka depan saya putar biar jelas para konsumen, soalnya kan ringan bisa diputar. Nah, ini bonggol belakang, tampak belakang. Iya, tampaknya belakang. Ini nampak depannya. Berapa harganya Pak? 200 ribu. Nah, ini harga 200 ribu. Saya kira harga 25 ribu Pak ini. Dan ini ada labelnya 25. Oh, potnya, saya pohonnya. Maaf, ini harga 200 ribu, bukan 25 ribu. Soalnya yang 25 ribu itu pot, harga pot. Dan sini serut on drop, karakter tua, pohonnya ini dari muka depan sudah subur, sudah selesai. Tenang aja kameramen. Nah, saya putar. Nah, ini unik, tangan-tangannya saya putih. Ada pelentuk-pelentuk juga ini. Bung, ini pohonnya lumayan besar pokoknya. Berapa harganya, Pak? Sama 200. 200 ribu. Nah, ini harga 200 ribu. Terima kasih. Nah, sini serut androk, banyak pohon. Nah, ini saya putih. Bagus, ini pohon connect. Pohon. Semua sudah hidup normal. Mulai tumbuh tunas baru semua ini. Semua titik pohon, titik mata pohon, dan sudah ini. Berapa harganya Pak? Sama 200 ribu. Wah, murah harga 200 ribu. Tinggal kasih pot sudah cantik, top on drop. Nah, sini seruk seperti tongkat mak lampir, satu pohon selesai ini. Subur daunnya, karakter tua, ada keruak-keruak juga. Ini cantik, dikasih apa pasir Malang, tapi sekarang sini direngel, berarti pasir rengel satu. Berapa harganya Pak ini, Pak? 1,5 juga, Mas. 1,5 miliar. Berapa ini? 150 ribu. Oh, harga 150 ribu. Saya kira 1,5 miliar. Wow. Ternyata murah, harga 150 ribu. Nah, ini tinggal apa pajang, gak usah ribut-ribut dongkel, kalian udah dapat bahan bonsai harga 150 ribu, tiga pajak di teras rumah kalian. Cantik, subur, dan bonsai. Terima kasih. Nah, sini krakas on drop. Iya, apa ini? Lakban. Oh, lakban. Bagus sih, Mas, ini favorit saya ini. Oh, lakban. Oh iya, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah, ini favoritnya Bapak Dede ini. Lakban, karakter tua, pohonnya kayak fosil. Ini on drop, ini muka depannya sahabat bonsai. Saya putar biar jelas para konsumen kalau mau beli. Nah, ini dari muka belakang, kecantikan dari muka depannya aja. Nah, ini cantik, karakter tua juga pohonnya bonsai, kayak fosil. Berapa harganya Pak Didi? Favorit murah 200 aja. Favorit dijual 200 ribu, gak iman Pak? Bagusnya apa? Ya, ini soalnya favorit kok dijual 200 ribu. Ini favoritnya Pak Dede, lakban dijual cuma 200 ribu. Wow, kalau saya favorit saya jual mahal Pak. Ya. Kalau berlaku saya jual mahal, kalau laku ya buat pajangan di rumah. Terima kasih. Dan sini iprek pucuk merah. Nah, ini angker sahabat bonsai ini. Ada keruak-keruak, pohonnya angker, subur daunnya. Ini iprek pucuk merah. Ketinggian kurang lebih 40 cm. Angka seluruh banyak sahabat bonsai. Berapa harganya Pak Dede? 200 ribu. Kalau sudah dapat apa iprek pucuk merah. Terima kasih. Di sini juga iprek pucuk merah.
Nah ini kaki 3, 1, 2, 3, 4, mohon maaf. Ini ipre, cap kaki 4. Cap kaki 4? Iya, pucuk merah, tapi kakinya 4, Pak. Ini 1, 2, 3, 4, kan 4 kan? Iya. Betul, ya. Enggak, bohong aja ya. Ini karakter tua, udah tubuh tunas baru. Saya buka atas juga, mahkota juga. Berapa harganya, Pak? Sama. 200.000. Ya. Ini juga dijual harga 200.000, sahabat. Terima kasih. Nah, sini sahabat bonsai. Ini juga bahan bonsai ipre. Ini pucuk merah atau hijau ini? Hijau. Hijau ya. Ya, ini jumbo, ukuran jumbo. Ipre pucuk hijau, ukuran jumbo. Karakter tua pohonnya sahabat bonsai utuh. Ini pohonnya utuh. Coba kameramen di belakang di shooting biar tahu keunikan dari belakang juga ini nyelempit. Nah ini ada keunikan dari sini nyelempit sahabat saya. Iprek pucuk hijau ukuran jumbo. Berapa harganya Pak Dede? Ini 500. 500.000. Ini buka harga 500.000. Ini akar sekelulur dari iprek pucuk hijau buka harga 500.000. Masih bisa dinego Pak? Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Dan sini Mustang Odrok. Ini cantik, batunya cantik, batu karang. Karangnya dari laut, dari gunung, bukan dari laut sampai ini. Saya ini kan dekat gunung, jauh dari laut. Saya putar. Ini dari muka belakang tadi buat muka depan bisa. Berapa harganya Mustang Odrok Pak Didi? Buka harga 250.000. Sahabat saya, ini buka harga 250.000. Terima kasih. Dan sini juga Mustang Odrok. Ini cantik. Batunya batu karang. Subur. Mahkota juga hidup paling atas daunnya. Ini pohonnya di tengah-tengah batu, sahabat saya. Cantik, unik. Nah, ini tinggal kasih pot sudah cantik ini. Berapa harganya Pak Dede? Sama Mas, 200. Buka harga 250.000. Nah, ini murah. Harga 250.000. Kalian dongkal di gunung belum tentu dapat. Soalnya kan ini berat di batu dongkalnya. Ini harga 250.000. Terima kasih. Dan sini iprek pucuk merah. Sahabat-sahabat. Bobol besar. Mahkota hidup. Sudah hidup, sahabat-sahabat. Buat mahkota, maksud saya. Semua subur daunnya. Ini karakter tua. Saya putar biar jelas para konsumen kalau mau beli. Ini iprek pucuk merah. Nah, ini bonggol besar. Berapa harganya Pak Dede? 300.000. Buka harga 300.000. Silakan. Yang belum tombol subscriber, silakan bantu saya tombol subscriber di channel kami Budis Jalan. Aku doakan semoga sahabat bonsai diparingi sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan untuk cari rezeki barokah oleh Allah Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Belah sini, bonsai. Ini juga iprek pucuk hijau Pak ya. Ini iprek pucuk hijau. Karakter tua, pohonnya angker, subur, hijau royo-royo maksudnya daunnya ini. Ini muka depan. Boleh saya putar Pak ini Pak? Ya, saya putar dari muka belakangnya, dari muka belakang. Karakternya luar biasa pohonnya ini. Berapa harganya Pak Dede? Ini 200 saja Mas. Buka harga 200.000. Nah ini buka harga 200.000. Terima kasih. Sebelah sini iprek pucuk merah. Nah ini pohonnya karakter tua, besar, angker, subur, tinggal kasih pot sudah cantik. Iprek pucuk merah. Berapa harganya Pak Dede? 300.000. Ini ada batunya sahabat bonsai. Saya putar sudah jelas. Ayo putar Pak. Nah, ini batunya ada batu. Jadi bagus muka depannya sini. Menurut saya tinggal ditata ini. Tinggal ditata nih. Kakinya mencengkeram batu. Jelas kan? Nah, ini iprek pucuk merah sahabat bonsai. Berapa harganya Pak Dede ini? Ini 300 aja. Buka harga 300.000 kalau sudah dapat iprek pucuk merah. Nah, ini besar juga bonggolnya. Terima kasih. Sebelah sini sahabat bonsai. Ini serut on drop. Ini gendong batu. Sahabat bonsai serut on drop, gendong batu.
pohonnya besar, karakter tua. Ini keringan serut ondrok, karakter tua ini. Ruak-ruak. Ini konek sama saya. Di belakangnya juga ada pohonnya. Subur, ini konek. Nah, ini subur. Di atas ini tengah pohon juga ada tengah batu ada pohon maksud saya ini. Ada subur. Batunya cantik, batu dari karang, karang gunung. Ini serut ondrok, bahan bunyi serut ondrok. Alhamdulillah punyanya Pak Dede, bagus-bagus karang ini. Berapa harganya Pak ini? Ini 300. Harga 300.000. Ini harga 300.000 serut ondrok. Ini gedung batu, sahabat. Ada kerowongan juga. Ada keunikan ini, sahabat. Harga 300.000, harga relatif murah. Harga cantik. Nah sini juga bahan bonsai serut ondrok. Bonggol besar. Karakter tua, sahabat bonsai. Subur daunnya, hijau royo-royo. Ini juga tumbuh tunas baru, sahabat bonsai. Di sini juga mulai. Ini ondrok, serut ondrok. Besar bonggolnya, sahabat bonsai. Berapa harganya Pak ini? Sama Mas, ini 300. Harga 300.000, oh murah meriah, harga 300.000 buruan. Harga spesial di sini, harga 300.000 murah meriah. Cantik harganya. Di sini juga serut ondrok. Karakter tua, pohonnya besar. Batunya cantik, batu karang, sahabat bonsai ini. Ini serut sawit bedek, duar. Nah ini, jadi kering dia, karena dia ke sawit bedek. Serut sawit bedek, ondrok. Boleh saya putar, Pak? Siap. Ya, tadi putar, biar tahu. Nah ini, dari buka belakang tadi. Ini bonggol, besar, bonggolnya. Bonggol, ini ada pelontu dan keruak, sahabat bonsai ini. Serut ondrok. Karena tua, serut bahan bonsai ondrok sambil gedek, harga sama 300.000. Wow, ini murah sahabat saya. Harga 300.000. Silakan sahabat bonsai kalau mau beli, yang kalau mau berkunjung di tempatnya Pak Dede yang berada di Desa Sawan, Dukuhan Logawe, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Silakan. Yang mana lagi Pak Dede? Ya, Mas. Sudah. Ya, sama Pak dulu Pak ya. Ya, aku doakan semoga apa ini bahan bonsainya Pak Dede terjual laris manis. Dan aku doakan semoga keluarga paling sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan untuk cari rezeki barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa yang belum subscriber silakan bantu saya tombol subscriber di channel kami Bujutan. Mohon maaf kalau saya menyampaikan kurang jelas ada kesalahan kalau pembicaraan saya kelometan, mohon maaf sebanyak-banyak. Soalnya alhamdulillah teman-teman fans saya itu ngomongnya Pak ya kadang gini-gini ya, mohon maaf ya Pak ya, ya karakter ya. Mas ya, karakter saya itu dan trik dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.